Sobat KPTK Raden Pakta. Sebelumnya kita sudah mengikuti kegiatan Pondok Ramadan bersama Kakak TKB. Kali ini kita akan mengikuti Pondok Ramadan bersama Kakak-kakak TKA di hari pertama. Yuk, kita intip keseruannya. Anak saleh dan salihah, hari ini kita berjumpa lagi di Pondok Ramadan hari pertama. Tadi Ustazah Lafi di depan sudah cerita tentang apa? Sedekah. Sedekah itu apa, Mas Fatul? Memberi. Memberi. Iya, sedekah itu apa? Memberi makan, apalagi sedekah. Memberi roti, betul. Sedekah itu infak atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Boleh kalau kita memberi ditunjuk-tunjukkan. Hei, aku mau beri-beri dong. Aku tadi beri roti loh. Aku tadi beri-beri makan loh. Boleh? Tidak. Sebaliknya, ketika kita memberikan sesuatu, itu tangan kanan lebih balik memberi, tangan kirinya sembunyi. Tangan kirinya nggak tahu. Jadi lebih baik memberi daripada menerima atau meminta. Memberi apa? Boleh makan, boleh minum, ya, hadiah, boleh uang. Boleh. Ketika mama dan ayah punya rezeki, kita berbagi. Ini loh, kita mau buatkan percobaan. Ini nanti yang gambar laki-laki untuk anak laki. Yang gambar perempuan untuk anak perempuan. Sampai jumpa di Pondok Ramadan Kakak TKA di hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.